Kita baru-baru ni telah dapat menahan 14 orang. Polis menahan 14 individu setakat ini kerana disyaki terbabit sindiket penipuan kutipan sumbangan secara dalam talian mengguna nama Pusat Kebajikan Anak Yatim serta Orang Kurang Upaya, OKU. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, taktik menggunakan nama Pusat Kebajikan itu bagi meraih simpati orang ramai sekaligus memudahkan proses kutipan sumbangan berkenaan. Mazlan berkata siasatan awal mendapati sindiket itu menyediakan skrip perbualan sebelum menghubungi mangsa. Sehubungan itu, Mazlan menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dan membuat semakan dengan polis terlebih dahulu sebelum membuat sebarang transaksi wang. Mengulas jenayah indeks di Gombak, Mazlan berkata sebanyak 2,107 kes jenayah direkodkan pada 2020 berbanding 2,429 kes 2019. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.